Cik, balik lagi. Aji, cek ieu cak. Ninja itu semi ninja ada super kitnya. Oh, itu teh main kalau ngebut teh. Ya, ini kan ninja 150 cc. What's up, bro? Balik lagi di channel. Kali ini kita mau setting dulu. Prepare buat besok tanggal 31 keranca buaya. Ini yang ikutin si Dabu juga katanya lagi setting lagi prepare guys. Yang mau ikut ayo boleh kontak aja. Sampai jam 8 pagi di lokasi dekat Tongseng juga guys. Rencana lantar baruan di sana. Jadi berangkatnya dari sini yang tanggal 31 gitu. Oke guys. Stay tune terus di gitu, channel. Yang baru bergabung tong hilap. No. Di subscribe oke. Di share, di komen. Salam Raja Gaspol. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Masih prepare ya. Ibu Dim ntar mau di cek ku si Dabuy. Nah, warnanya kayaknya dapet nama Pirodo Harep. Aku diganti Pirodo Tukang, emang kaki-kaki cantik, emang di paragohan. Karena kenapa? Karena mogok ditinggalkan guys. Jadi memang kudu prepare pengereman, sehingga kopling kampas kabehnya kelistrikan lampu soalnya tuh lampu kudu caang teh baliknya lewat leuweung bae lewat mana sih baiknya kaki-kaki geus dicek can bae kaki-kaki betreknya kan ditempel tuh oh betreknya kan ditempel teh nih oh belum tuh mah geuhana tuh da ieu mah rem udah di prepare rem good kenapa prepare karena ditinggalkan mogok ya iya jadi kudu prepare ditinggalkan ini mogok asli kebohong jadi kan dulu itu nanggung naon salego lain nu itu naling gua tuh lewat tanjakan Sarebu nyamanya bener baliknya lewat jalurnya ekstrim lah cek orang yang rider-ridernya memang ekstrim lampu kudu harurung kaki-kaki yang rokek ya. Ayo yang iya mah poek aja lampuan mana gerak ada kali, segini nih seletik kemarin kali aji cek iya caangnya yang rokek ya kumang kewe hebuy nah loba wano ngilutnya memang setiap prepare kamu emang harus buka head atau gimana buy membersihan sengaja gitu ya. Nggak tradisi setiap mau touring dibuka head nggak
Tapi memang ini dicek-cek mah kudu, Boy. Iya, ngecek aja takut chair-nya bolong. Bolong. Jika buat. Ini bersihnya juga enak cuma pakai lap. Nah. 0,4 berapa itu? 0,4 itu. 0,4 ya. Head paling ini, Boy. Tuh kerak-kerak, Bro. Oh, meh kerakan. Oh, handa emang eueuh. Eueuh halus gitu. Mesin ah. Oh. Mesinnya naon ya? KGL. Kamana we anjing. Oke. Ninja itu semi ninja ada super kitnya. Oh itu teh main kalau ngebut teh. Ya ini kan ninja 150 cc. Ini radiator di dalam. Ai ieu mana super kit anu di sini di dalam. 10-na aya di jero. Iya. Ini setelannya di sini. Tah, mana setelan buat kipsnya? Oh, giginya. Oh, ini setelan buat kipsnya. Iya. Jadi itu semi ninja gitu. Iya, seperti ada ninja-ninjanya gitu. Ayo orang kudu percaya kumaha? Ininya Kawasaki. Oh, iya benar. Berarti jadi lain 125 cc ya tuh. 150 ini. 150 ini. Iya. Semi ninja. Ninja. Oh, unik ya. Rada unik juga nih. Jadi ada tenaga ninja membantu. Membantu di akhir gas itu ada lagi gas tambahan. Iya benar. Mantap. Terus ngopi Chan? Chan ngopi. Meser lah. Oke, berangkat tuh jam berapa? Jam 8 ya, Bu ya? Berangkat jam 8 yang mau ikut ya prepare dulu lah. Yang ini apa yang pengen ke apa namanya ke pantai lah. Akhir tahun di pantai gitu Merapi akan di sana. Ai petasan geus makal Chan. Paling aku bikin lodong. Mau mana di mana anjing? Ini pakai Altek lodong sih, spin karbit. Oh, bener. Oke. Okay. Yang situ dulu ya. Obrolannya. Ini tergrup pampalas, Bet. Obrol iya nah, naon aku dua mah bersih langsung ya. Enggak bisa gitu, Buy. Baseu setelan. Emang kudu baseunya, teringunya. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya. Sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Kita berangkat tanggal 31 jam 8 pagi. Startnya dekat Pom Cianjuang. Yang tahu Pom Cianjuang, yang mau ikut merapat aja boleh. Oke. Salam Raja Gaspol.